Ini dia pengantin bunga tujuh kelopok. Sabarlah juga kami tunggu-tunggu. Kamu tersi tunggu. Inilah juga bendonya. Wih, jomennya bunga ni. Wih, tengok bunga apa ya? Ayah, panas kelip bunga ni. Putih mata pula. Luli. Ah, ingat ke, wih. Jadi, tuiku. Benar sampai sama. Bunga ni kau kecil tadi. Benarlah juga bunga ni lah pengasuh. Yalah, kodok. Biar mau nak koncok sikit. Takut dia tu bunyi suara. Saya kecil luar semata ni. Kita kocok. Amboi, jangan lah buat gitu. Ini kecek kan dia? Aku nak tengok kecek kan tak ada. Siapa dia adalah? Tanya amboi. Takkan tanya orang terganung. Siapa dia ada dalam bunga ni? Badia? Tubik. Kalau pasal tak tubik, kita nak repih. Badia? Haa! Tubik banget dah! Badia, ayah? Dah aku duduk kacik dengan ibu bunga dalam bunga ni. Kau supi kan tak, Kak? Aduh, tengok molek, weh. Orang tua kata kalau hatu kalau kaki tak jijok, bumi hatu besar. Jijok ke tak? Tak kira hatu ni, cik nampak kaki dua-dua ni, jijok di bumi. Sorry, tu gua no, duduk jauh. Kau mana? Ini weh, anu lain pada orang lain ni. Di semua budak-budak kita tu, cuma kita tiga orang ni, ni duduk dekat ya. Abah, dik. Nama apa diri? Nama luar ke? Nama dalam sidi? Sini nama apa? Sini nama orang panggil cik ni, orang cikgu Abdu Syain. Dan nama lagi, sengaja orang panggil Rozak kita juga. Gitu. Dari sana tu. Wak iya. Dah guano pelik lahir pada orang lahir tu. Pelik lah guano pula. Kerja kita nak lihat belakang tu dah. Ya, kita kecek sebuah kagum. Pelik lah guano. Abel, what ya? Aku tak kena tengah tu, aku panggil Abel. Lah guano. Dah guano. Abel, you nampak tekak belok ni. Lah guano. Guano lah juga nampak tekak tu jadi belok. Kita belok. Asal ni lagi. Dah buat apa tak betul. Tak ada skru. Belok lama kau belok baru. Belok baru ya. Okey, kita nak kuda. Kuda tu kena upah rumah tu. Kena kita tekuk yang lain pada orang lain. Gitu. Ambolah juga tuan berterima yang mahura. Anaklah juga ratu puyo peranggi. Siapa dia balik belakang tu? Raja kita lah. Raja Abel. Haa. Apa nama apa hak lahir tu rakyat Bakodos, tengok nama Sa'in Werozak, tengok nama Bayo, hak ni nama apa? Amba, macam semua nak hidup dia. Haa, tu dia. Mak. Sama. Hari ni lah juga. Amba nak jumpa Sute lah juga hari ni. Amba, lawa sungguh nak hari ni. Ya benarlah juga perempuan saya lah rupa. Kami lah juga pernah makan maharaja selama raja kerajaan di dalam negara Kuala Dua. Kami anak kalau kesirak maharaja bakal cekoti ramah-ramah dan tidak baik bakal basawe. Abis maharaja selama abis. Adik tak malu-malu belialah juga orang kata. Lagu cari timur pun. Orang tak boleh tidur semua dengan coreka hari duk ingat ke dia. Siapa ke dia kamu ni? Tuan Petrima yang mahura. Anak ayolah juga Ratu Puyo Peranggi. Ayol kaya jeda kalau siapa ambil jadi bunga tujuh kelopok. Tak kira lah juga orang udut, tak kira lah juga orang lawa.
buruk baik jamin awak orang itulah juga jadi dah makanan tu dia nak tu ayah dah jadi tu lelaki amba. Coba kali buat teh tuan penerima yang murah. Aku malu selaku demikian. Aku tunggu dulu. Nak carilah juga seekor pelanduk putih-putih bersulu. Tak boleh kamu buat aku begini. Aku surutan di dalam negara Kuala Dua berdak muda tanam perbangin sehari. Bodoh apa kecek gitu. Tidak kau ke jatuh boleh nikah pak orang ke. Bodoh sungguh nak dia ni. Sambaklah juga orang kata orang jatuh ni kan. Nampak orang gila ke dia ingat ke dia buat mahal. Dah dia gila ke orang-orang tina buat mahal dia saja muka jatuh tu. Habis hari ni. Pengasal besar ni. Gapak aku. Seorang lah juga tuan petri. Menyemora ni di dalam ikat berkata. Dia tak saya balik dah selagi. Tak ambil amok ke buat isteri buat suami kepada kedi dia. Dia nak kata aku. Dia nak kepada dia amok pengasuh dengan cereka. Oh nak nikah. Huh? Betul ke tidak waya? Betul ko. Dia bini ni kita tidak pilih mana dari nak kita. Kita nak kelemu. Supaya juga kita kata supaya makan minum juga. Kalau lemu nak beri kita belah lah. Tak ada ikan kering pun. Daging tak bodoh. Kita tak milih seporang. Kalau dia nak kita, kita nikah lah. Okay, tak ada. Mak koli-koli dia teka-teka masuk dia. Atum. Pengasuh besar ni. Tu. Kamu bimbing pengasuh. Bimbing apa? Bimbing rojak. Bimbing apa? Kita duduk dalam hutan ni. Kan nama bimbing sebab kita tunggu rumah nak cari seekor pelanduk putih-putih sulu. Isteri yang mahu tuan menteri si Dewi ni dia nak makan. Lama mahu menikah kahwin dengan tuan menteri Maya Mohoran ni katuk orang ramah pengasuh. Katuk gapo bini bukan kita curi. Yalah aku. Bayar tak ada orang nak je. Kan ada orang nak bayar nak sangat. Apa dia nak nak ngoya? Apa aku ni uduh ha? Tidak uduh tekok. Kamu hidup tu. Main tekok, tekok uduh, tekok uduh sedap dengar sangat. Angin inilah juga tuan terima yang mora. Bolehlah juga aku kanak pada di kamu. Tapi aku dah sembunyi benda ni. Manggilah juga dia be. Kita ngada ayun doh. Ratu punya peranggi. Tak salah dalam makna kita bagi. Namo do abai adik kasih. Namo do abai adik saya. Kalau kita nak royak. Royak gapo abai ni. Tak okey, tak ada gugu. Gugu siapa amo tak tahu. Dia gini. Tiap-tiap tu kan masuk tu kena nak sendiri. Dah gitu. Ada kaya gugu sore lagi. Oh, abis saya beri abis mak. Itu dia. Nak kahwin ke? Jadi kita nak juga kalau nak kita. Baiklah juga, biarlah juga kamu panggil saya mau sore lagi ni kamu. Kesok ke dari situ timun orang ya. Orang di dalam negara Kuala Dua berdak muda tanam perempuan yang sagi. Tubuh bernama Tuan Menteri Sri Dewi. Ucak lah juga dengan tubuh layu dengan ada badan tak ada kulit lah juga pecirakan tu boleh. Seketik siri sebiji lengah. Tuan Petri Sri Dewi sore nasib tak baik sungguh. Lama dah mengindai dan makan lah juga seekor pelanduk putih-putih sulung. Berjanji dengan suami pergilah juga 2 minggu 2 hari. Di dalam ikat berkata 3 bulan 10 hari tak balik lah juga di dalam negara Kuala Dua sepatuh pun tak atas berita lagi. Tuan Petri Sri Dewi sore. Fikir tak kena kamu tak sapa hari ni kalau tak tanya lah juga. Pengasuh orang tua Pak Dogo. Tak tahulah juga. Seramu pergi di mana-mana. Kena tanya lah juga orang tua Pak Dogo. Sebab kata-kata Tuan Petri Sri Dewi orang tua Pak Dogo lah juga. Bukan tua sebagai tua-tua di luar di dalam muda. Bukan buruk sebagai buruk-buruk di luar di dalam telamak amak lah juga kepada kaya bertua. Tuan Petri Sri Dewi sore. Hari baik pergi mana terkesapa. Jelemur di tempat agen tua Pak Dogo lagi. Belah.
kami lah juga bernama Tuan Puteri Siti Dewi. Isteri lah juga Mak Gajo Seramo. Di dalam ikayat lah juga berkata, lama dah suami pergi cari seekor pelanak putih-putih sula. Dia tak tahulah juga dia amal sore ni enggak. Mengandung nak yawi juga. Orang mengandung ni enggak. Supa gatulah juga rambut sorak. Amal tak agaklah juga perangan lah makan suami. Orang jatuh lah ni amal tak agak sungguh. Duduk di rumah je ada bini ada anak. Tinggal rumah tangga tinggal istana. Temu ibu kuri tak ingat dah ke ibu kelabu di rumah tu. Pengasuh itu apa dogo? Pengasuh itu apa dogo? Atas sembuh mocik Tuan Puteri Siti Dewi. Agak apa bagai belipuh ku minta semua patik arak dia puke. Jangilah tu aku berajaran jauh-jauh kata tinggi bunuh mati tanah dadah kulipu apa tadi patik orang tua pok dogo apa berdiri ino pada ke rakyat jalan tu ino pada ke sutai ino lah juga pada ke gori waru saudara maru. Pengasuh itu pok dogo pengasuh tu aku patik mocik. Hari ni lah juga kami nak minta lah juga menarik pengasuh itu pok dogo sebab kami tahu dah orang tua ni. Tua bukan sebagai tua-tua di luar, di dalam muda. Tuaku nak cerita apa lagi, tuaku Tuan Menteri Cidik. Keroyak banget ku. Begini pengasuh ke tua podogo. Ambo nak tinggalah juga negeri, ambo nak tinggalah juga istana. Ambo nak tu keli dengan ayok belum dengan cakap ulama di mana lah juga suami ambo mengajar seramo. Namo doh pergi cari pelanduk putih-putih sulu pengasuh ke tua podogo. Soba ambo cik Tuan Menteri Cidik. Sebab abang tuaku Mak Gajah Seramo, suami tuaku pergi carilah juga seekor pelanduk putih-putih sulu. Tentulah ada menjadi keduka wanita pocik tanah berahi. Tuaku jangan tinggal lagi sebab tuaku mengandung tu. Tidak pengasuh itu buat dogok. Amorilah mati berjiwa. Tak sekiolah juga pada ke suami, tak sekiolah juga pada bahasa dan juga negara kepada suami itu buat dogok. Begini mocik Tuan Puteri Siti Dewi. Tapi mocik kena ingatlah cukup pada dipatik orang tua Pak Dogo. Patik tau si, akhirnya dia tu aku pergi. Tinggal negeri, mocik pergi tinggal istana. Takutnya tahu kepada ketua aku Mak Raja Seramo. Patik benar, mocik pergi kat nyayulah. Nyemurih ke patik kalau orang tua Pak Dogo yang hino ni. Tidak begitu pengasuh orang tua Pak Dogo. Kami tak cerita tuan nak makan suruh kami pergi. Kami nak pergi, agak di mana kami boleh pergi hari ini pengasuh itu. Begini ku. Bukilah kata patik nak ajar Puyo pernah begini. Tuiku pergilah juga dengan negeri Ratu Puyo Perangi. Patik rasa di situlah suami tuiku Mak Gajah Seramo ada. Tak tahulah juga megoh ke galak ke el. Tuiku kena tuk kelilah juga dengan ayok pernah yang cakap ulama. Di dalam negeri Ratu Puyo Perangi. Benar tuiku. Biarlah juga kami pergi pengasuh kedua. Selamat jalan tuanku. Selamat tinggallah juga pengasuh kedua.